Okay guys, so hayo konnichiwa, konbanwa, aku Yusuke. Hari ini aku mau bikin konten makan matcha. Berarti hidup bahagia gitu. Jadi aku suka banget matcha. Dan juga aku beberapa kali di Indonesia aku coba matcha. Dan juga rasanya lumayan enak. Jadi hari ini aku kayak keliling-keliling restoran matcha dan juga coba-coba matcha di tempat-tempat. One of the best matcha restaurant in Indonesia itu di mana gitu. Dan juga hari ini aku kolabo sama Danis, food TikToker. Dari sekarang aku mau ketemu dia dan juga langsung coba matcha ya. Oke, jadi dari sekarang menuju ke Jakarta Barat. Let's go. Oke guys. Restoran pertama itu Kincha namanya. Aku pertama kali banget, jadi ya gak sabar banget. Semoga enak ya. Hari ini hampir semua rekomendasi Danis. Ya, jadi ya semoga enak. Gak sabar banget. Let's go. Yo, halo bro. Yo, gozaimasu. Thank you ya. Baru. Iya, baru ya kayaknya. Iya. Depannya ada bunga. Iya. Aku lihat baru Februari. Kelihatannya Jepang banget. Ada pohon dalamnya. Waduh. Matcha cheese ya. Matcha cheese. Guys, ada matcha punya meiko dan hara. Kita nes. Itu yang meiko gak sugar ya? Orang Indonesia coba bikin matcha. Wow, matcha cheese. Ini yang meiko. Meiko. Berarti kamu ya? Yang kamu. Ya. Aku berarti meiko gak ada juga. Aku juga gak tahu. Tapi hari itu musim bunga ya. Wah, wanginya. Oke guys, aku tadi beli ini, tapi kita dikasih ya. Iya, macam itu. Thank you ya. Thank you ya. Ya, ada roll cake dan matcha crepes, tiramisu. Matcha misu. Matcha misu. Dari mana? Dari mana ya kita ya? Dari minum aja. Dari minum aja. Oke. Wah, udah lama kayak matcha banget. Kita lagi. Terima kasih, selamat menikmati. Wah, ya, bita. Beneran matcha jumpa ya. Aku juga. Ini nggak pahit. Nggak pahit. Wangi juga. Matcha banget. Dan juga ada susu jadi creamy. Ini dua-duanya aku beda. Oh iya. Beda matcha. Coba ini, iya, ini meiko. Ruby gak baik kan? Iya, ini Ruby gak baik. Iya, Ruby suka after taste-nya. Ruby kayak gampang minum gitu. Warnanya beda. Iya, warna juga beda. Ini terang. Iya. Ya, susun. Cheers. Gak terlalu manis. Tapi lagi aku kurang kayak merasa racha. Tapi atasnya ada bubuk matcha. Jadi rasa matcha banget. Berikutnya. Ini kacang merah. Oh, kacang merah. Kacang merah dan matcha cream dan chiffon cake kayak. Ini ada lagi. Krimnya lembut dan gak terlalu manis, jadi kayak gampang
makan terus. Dan ini ada masaknya kacang merah, jadi pas sorenya matcha dan kacang merah. Kombinasinya parah. Enak. Rotinya mau dalam matcha dan atasnya ada bubuk matcha, jadi langsung rasa matcha. Nice. Okay, next. Akhirnya yang besar. Aku suka cheesecake. Aku suka ya. Tapi ini pertama kali cheesecake. Iya, aku juga kayak jarang sih. Wow. Cheesecake-nya enak. Tapi cheesecake-nya rasa terlalu kuat, jadi bacanya hilang. Tapi cheesecake-nya enak banget. Tapi bubuk matcha banyak banget. Tapi enggak berantem. Kayak magic. Kayak magic. Kenapa? Ya, cheesecake-nya mungkin susah. Kayak campur cheesecake dan kayak sesuatu. Rasa cheesecake-nya kuat banget, jadi mau hampir semua rasanya hilang. Susah kombinasi. Iya, susah. Iya benar, susah kombinasi. Kamu yang mana, Farina? Apa suka macam itu? Iya, aku juga. Itu kombinasinya paling pas. Bunda. Krimnya paling lembut, paling ringan, paling soft. Macam itu juara satu. Kami juara satu untuk ini. Iya benar. Iya benar. Karena makanan. Karena makanan. Ini katanya di bawah yuzu dan matcha. Pertama kali lihat kayak gini. Itu juga. Iya. Biasanya kayak teh manis gitu kan atasnya. Tapi ini matcha. Jadi matcha tapi ada asam-asam, ada jeruk. Oke, coba. Pahit gitu deh. Thank you ya. Kita dikasih banyak. Terima kasih. Ini banyak banget ya. Thank you banget. Enak, mantap. Mantap, Bu. Coba. Mantap, Bu. Mantap, Bu. Ayo coba. Itadakimasu. Iya, itadakimasu. Apa? Kita coba bareng dulu nanti. Oke. Okay. Masa baru sih ini. Enak. Aku juga kayak gitu deh. Ya, aneh awalnya tapi enak juga ya dibikin-bikin. Awalnya merasa matcha, lama-lama enak banget. Buah yuzu juga, jadi lebih segar. Dan juga matcha juga pahit dan segar, jadinya pas. Enak jujur. Waduh, baru sih sensasi. Iya, rasanya baru, terutama dari matcha. Tapi matcha yang tadinya pahit jadi gak gitu keras ke bawah asamnya. Iya, benar. Tapi dia body tebelnya matchanya tetap dapat. Wah, kamu jago ya reviewnya. Tiba-tiba. Thank you. Yo. Okay, enak banget. Thank you ya. Thank you. Gula, gula. Terima kasih ya. Dadah. Oke. Ya. Beda banget ya matchanya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Jadi kalian suka matcha pasti datang ke Ginca ya. Okay guys, berikutnya Maicha. Sekarang pindah ke Tangerang ya. Katanya Danis enak. Jadi coba. Yo Maicha. Halo. Wah. Di sini juga beneran matcha lah. Jepang. Iya. Orang Jepang. Review langsung. Iya, review langsung. Ya mana rekomendasinya? Rekomendasi ya. Mau yang cobain yang pas kita ada yang sama Faiz. Waduh.
khususnya. Bisa pilih kan kemarin? Bisa. Jenis tipe seremonial. Iya, kita paling adanya yang semidori sama komidori. Iya. Hokkaido, Osaka, nama daerah ya. Berarti ini enak ya? Menurut gue sih kamu harus coba yang ini. Oke. Pure culture. Iya. Mau campuran-campuran. Kalau yang mau lebih kental lagi di Koicha. Kamu yang kental atau yang kalau kental? Iya. Oh, ini satu-satu aja. Satu-satu aja. Oke. Okay. Satu. Koicha satu. Koicha satu. Panaskan dulu ya. Iya, panaskan iya. Dulu. Beli dong ini dijual nih, dijual kan mas? Jual kita. Kalau ada Arab ini mungkin rasa bunuran matcha gitu. Kalau gak ada mungkin kayak kurang enak gitu. Menurut aku ya. Fuck. Ini dari Jepang? Dari Jepang. Dari Jepang. Yeah. Nice. Berarti rasanya juga Jepang. Ini Koicha ya? Ini yang Koicha, yang lebih kental lagi. Kalau ini kalau di kopi lebih kental lagi sih espressonya di sini. Bikinnya susah, raciknya mudah. Susahnya kenapa? Wanginya. Kita nggak tahu bahan-bahannya apa nih. Kalau lebih kan dia banyak jenisnya ya kak. Jadi kalau untuk dipelajari itu agak nggak bisa cepat belajarnya. Kalau kopi kan cuma itu aja yang sering di kafe ada gitu. Jepang banget desainnya. Lebih kuat ya warnanya juga, wangi juga. Tipis. Tapi mungkin pahit. Kayak ini. Yuk, coba. Ini ada caranya. Ada caranya gimana? Ajarin dong. Cara Jepang minum aja. Awalnya kita lagi. Nah. Tega. Dan putar. Dua kali putar. Oh. Dan biasanya ada kayak gambar. Oh, ada dia mangkuknya. Jadi kayak yang mana ya? Wah, berempat. Tapi mungkin ini gambarnya aku diri sendiri. Oke. Setelah itu minum. Wajib bunyi. Wajib bunyi. Ya, benar. Ini pas. Kau tuh berempat. Ini super strong. Jadi ini. Ya. Jadi itu. Putar lagi. Oke. Kayak ini. Sekali semua. Biasa. Oke, kalau terakhir harus kuy. Itu kayak cara sopan. Langsung habis. Ya, langsung habis. Tapi ini kebanyakannya lumayan banyak. Jadi biasanya lebih sedikit aja. Sedikit banget. Jadi gampang minum semua. Gimana? Senang gak? Strong banget. Coba ya. Coba ya. Coba ini Koicha. Waduh. Waduh. Ini baru pas. Giginya jadi hijau. Wah, kental banget. Ini beneran kayak matcha banget. Indonesia juga bisa ya kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Kan matchanya dari Jepang. Iya, dari Jepang jadinya. Aku suka yang pahit. Tapi ini terlalu pahit. Iya, jadi bukti yang orang Indonesia luar madu. Iya, luar. Wah, madu rasanya kayak pertama kali. Iya. Untuk lagi, yuk. Kayak. Terima kasih. Baik banget. Jujur ya.
Ini brutal dong. 47 Medan nih. 47 brutal. Ini gampang. Tapi ini juga pahit ya lumayan. Tadi makan kayak matcha latte gitu. Sekarang ini hangat. Jadi kayak macamnya beda. Jadi di Jepang lebih banyak yang ini atau yang dari biasanya kayak latte dingin, matcha latte. Ini mungkin jarang. Di Kyoto, tempat wisata, Asakusa, di Tokyo, ya ada. Tapi jarang kayak gini. Di Indonesia lebih jarang. Jadi di Kyoto kayak gini, stylenya kayak gini lebih banyak. Tapi di Tokyo kayak matcha latte, ya. Kamu lebih suka yang kental atau yang ini juga pahit bagian itu. Ya, jadi ini pas. Itu biasanya ini. Kayak matcha hangat. Kayak jadi monster. Bulat. Kochi sou sama desu. Okay guys, udah pizza sama Danis. Jadi Action Media aja hunting matcha terus ya di Neo Soho. Katanya di sini ada tsujiri matcha. Jadi, oh itu ya. Bener-bener suasananya mirip Jepang dan juga ini harganya 26.000 es krim matcha. Gimana rasanya? Tsujiri itu matcha terkenal di Jepang. Aku juga baru tahu ada tsujiri di Indonesia. Enak, tapi agak tipis ya rasanya. Ya berasa sih, tapi sedikit aja. Oke, coba minum kayak matcha milk gitu. Ini gak pakai susu, ini pakai donyu. Jadi agak beda sama yang matcha latte biasa. Di sini gak ada arat matcha. Jadi gak nyampe yang tadi. Yang pertama dan yang kedua itu ya lumayan berasa matcha banget. Tapi ini kayak matcha Indonesia gitu rasanya. Ya, dan juga harganya lebih murah daripada yang pertama dan kedua. Rasanya juga agak rendah ya. Oke, dari sekarang aku pulang ke rumah ya. Oke guys, hari ini udah selesai. Kemarin aku pernah pergi ke uji matcha gitu. Jadi kali ini hasilnya gimana ya? Kalau mau minum kayak Bunuran matcha, berarti kayak pahit. Yang suka matcha pahit, pergi ke Ginja atau Maicha ya. Maichanya yang hangat dan juga kayak bunuran matcha Jepang gitu. Ginja itu kayak, ya rasanya ya mirip yang Jepang dan juga makanannya juga enak. Rekomendasi aku ya. Tapi uji matcha dan tsujiri itu image orang Jepang ya, kayak tsujiri itu enak banget, tapi tsujiri di Indonesia kualitasnya gak tinggi ya, jadi gak rekomendasi. Uji matcha juga mungkin tsujiri dan uji matcha tingkatnya sama, jadinya rekomendasi aku itu Ginja atau Maicha ya, itu mau beneran kayak matcha Jepang. Jadi kali ini aku bisa explorer kayak restoran matcha, toko matcha. Terima kasih banyak Danis juga ya. Jangan lupa follow SNS Danis. Dan juga jangan lupa subscribe dan share, like, comment ya. お願いします. Dadah, bye bye guys.